warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adalah hari Idul Adha ya, 2023 atau 1444 Hijriah. Semoga dengan adanya Idul Adha hari ini membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Amin ya. Nah, hari ini saya mau masak daging sapi. Alhamdulillah dapat daging sapi lumayan banyak ya. Nah, ini daging sapinya kira-kira ada 1 kilo lebih ya. Ini sudah disekel, dipotong-potong, juga sudah dicuci bersih ya. Nah, ini bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, serta jahe. Untuk resep selengkapnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Dan ini cabenya, terus daun salam serta kamijara. Jadi nanti sedikit dikasih cabai merahnya ya. Pertama kita panaskan minyak. Minyak ini untuk menggongsong bumbu-bumbu ini. Jadi bumbu ini sebelum dihaluskan kita goreng dulu di minyak panas. Ini bumbunya tinggal dimasukkan aja. Jadi bumbu halus ini bisa digongsong tanpa minyak atau menggunakan minyak ya. Tapi saya kali ini menggunakan minyak secara selanjutnya haluskan bumbu yang sudah digoreng tadi. Ini bumbunya sudah halus seperti ini, tambahkan 2-5 cabe atau sesuai dengan selera. Terakhir baru geprek kamijaranya, 2-3 batang sudah cukup. Lalu panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2-3 lembar daun salam, terus gula merah, ini tadi sudah ditambahkan sedikit air. Lalu dagingnya masukkan. Tadi sudah ditambahin sedikit air ya. Kalau yang keruh ini baru ditambahkan daun jeruk. Ini padahal belum dikasih kecap ya, karena sudah cepat seperti ini.
Ini karena pakai gula merah tadi, gula merah juga cabe merah. Jadi warnanya menghasilkan warna yang cantik seperti ini. Tanpa harus dikasih kacang. Nah, itulah teman-teman masak daging pada itu hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagingnya berasa empuk ya guys. Ini benar-benar tanpa presto, tanpa pengampuk. Berasa empuk ya guys ya. Kita coba ini pakai daun pepaya. Bukan daun kiri. Empuk nih. Di ini aja bisa. Dicuil-cuil. Empuk ya ini dagingnya ya.